Batik merupakan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Batik sangat terkenal dengan motifnya yang beragam, bahkan sebagian besar punya makna simbolis tentang suatu daerah. Seperti halnya batik Kawung, Megamendung, batik Kraton, Parangkusumo, dan masih banyak lagi. Selain itu, masih membahas mengenai batik, berkat ide dan tangan orang-orang kreatif, motif batik hingga saat ini sudah banyak ditemukan di berbagai barang sehari-hari, bahkan kebutuhan yang lebih besar dan formal. Salah satunya pada tas-tas seminar. Perpaduan bahan khusus tas dan motif batik sangat menarik dan elegan bagi siapa saja. Ada beberapa model tas yang dikombinasikan dengan batik. Di antaranya ada tas ransel, tote bag, pouch, softcase, dan masih banyak lagi. Kami akan mengambil salah satu tasnya dan menjelaskan secara lebih detail soal model dan spesifikasinya. Ini merupakan tas yang terbuat dari bahan D300, kombinasi dengan bahan batik parang, memiliki ukuran panjang 40 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 30 cm. Memiliki kompartemen satu kantong utama yang biasa untuk menaruh kebutuhan pribadi. Di bagian depannya ini ada hasil sablonan. Anda juga bisa custom logo atau tulisan sesuai kebutuhan dan keinginan. Tas seperti ini cocok untuk segala kebutuhan dan juga cocok untuk event-event seperti seminar, diklat, atau bahkan promosi perusahaan. Tak hanya itu, selain dari model-model tas tersebut, juga bisa request sesuai dengan keinginan, seperti bentuknya, spesifikasinya, ukurannya, jenis batiknya, juga bahannya. Jika Anda ingin bertanya-tanya mengenai tas kombinasi batik atau yang berkaitan, bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, and see you on the next video.